Tarunggung. Tarunggung. Ah, ngapain lo di situ? Ya sebuah nyanyi-nyanyi kan. Kayak cicilan belum mantap Bang Agus. Jaga sampai jam berapa Bang Agus? Pagi besok. Mantap. Ya udah Bang Agus, cabut dulu ya. Mana nih Om RW? Enggak ada Om RW. Oh. Dinas bukan main kembang api tadi. Hah? Bukan yang main petasan tadi. Oh, pamu. Oh. Tempat saya. Saya lu, Bang. Yuk, cabut dulu, Bang. Semutan Agus.
pulang pulang kesemutan lagi. Sangat mengasihkan sekali. Mana yang nenekku nggak tahu lagi handphonenya di bawah mampus. Gimana yang perasaannya? Eh santai aja. Marah-marah. Kayak si nenek ya. Si nenek. Yang suka ribet itu sama cucunya. Habis nih tangan. Habis nyamuk. Wah, ini tangannya udah sih. Gak tau, jalannya ini doang. Jalannya ini doang. Jalan banyak kali itu. Ada jalan. Jalan itu, jalan ono. Oh, kenapa nih kucing kok sepian amat ya? Kus. Gak mau deh ngikutin ya. Lagi malai katanya. Lagi malai gak mau ke Singapura. Mau kemana-mana. Maunya ke Malaya aja deh. Itu rumah ada lampu. Ada lampu. Gak dimodalin kan kuliner itu. Gak ngerti dulu gara-gara. Tapi cuman loh hari ini kita punya kuota sangat hemat sekali ya. Ayo sampai aku main-main ke RT RW nongkrong aja di situ ya. Biar dapat inspirasi. Tempatnya inspirasi. Ini ada beberapa hal yang aku pelajarin ya. Dari lampu totally escape. Warnanya guys. Ini kan biru ini. Memegang jalur segitiga permuda. Gak agak ya. Jadi yang kemarin jadi. Gak boleh kuota. Tapi nenek gue kaget juga. Wah, gue hampir gue gak balik kemari. Udah mau? Handphone orang mau pakai. Ini berapa jam, tau gak? 2 jam doang. Tadi apa kasih itu, Bo? Manggil-manggil. Orang mau suruh. Tadi katanya dia mau jam 6 pulang datang sini. Siapa? Pepe. Terus? Jam 7:30 dari kemarin. Terus gimana? Jam 7, 7:30. Mau di air, tau gak? 3 galon habis tuh. Iya. Tadi pikiran mau 3 galon sekaligus, mana bisa naik motor? Nggak bisa lah. Atau dulu. Terus udah dibawa sama dia? Hah? Ini dua tuh. Udah. Yang paling banyak kamu minum, tau nggak? Dia kan yang biasa paling bawahnya tuh udah bawain. Hah? 3 galon. Itu tadi dia kasih mau kunci mobil tuh. Pepe bilang, oh naik mobil, naik motor aja deh. Ya udah dua. Kok dia ngasih kunci mobil emang kenapa? Kok bisa ngasih? Dia suruh panasin mobil. Buat apa manasin lagi? Biarin lah dingin aja terus. Masih jauh hari ini. Akan datang hari. Hari kan datang. Kamu di sini. Karena ada di sini tadi, Bu. Tadi kemarin, dari besok, dari awal mulanya bumi diciptakan. Enak nih, Bu. Dua ikan. Hah? Murah lu cuman bopen. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mantap juga. Mana
handphone. Oh itu udah dicas tuh. Pala lu jat lu, ya. 50 lebih lu dicas. Tadi Ming bawa 41. Terus sekarang tinggal 24. 41 lu. Lu mau nungguin lo? Jam 10.05 baru itu, setengah 11 kali ya. Apaan? Enggak, ini ntar training jam 9, memang mau nyalain lagi ntar handphone. Jemput si Cencen nih ke tempat lesnya. Oh yang ke itu setengah 8 dia baru kemarin. Coba kalau ada telepon aku kan bisa telepon dia. Di sono udah ada itu kan yang bisa internet, kenapa pakai handphone apa sih lu? Akunnya beda. Enggak begitu dah ya. Kamu di sini. Orang mau nelpon jadi susah. Tadi yang pada datang. Hah? Pada datang. Siapa? Itu. Anak kecil. Di satpam. Udah, satpam memang jaga di situ. Enggak, ada orang-orang pada datang enggak kan biasa ada yang pada nongkrong. Iya. Rame lah. Mana enggak ada kosong tadi. Ya kan tadi memang ada dari sepi rame, aku pas datang udah sepi lagi. Masa rame mulu, memang orang kagak ada punya kerjaan. Ya, orang juga punya kerjaan di situ, sama kayaknya memang banyak kerjaan. Orang aja ngelihatnya kayak pengangguran nongkrong dulu. Benar-benar tiap hari, dua hari nih di sini. Si nenek aja sampai bohwat loh, udah nggak berani lagi dia ngomong-ngomong. Siapa? Si nenek yang ada di situ yang giginya ompong. Hitam-hitam. Iya. Ya dia enggak, udah bohot sih, ya. Enggak berani lagi ngomong. Di rumah ngomongnya kota emang di rumah enggak punya internet ini. Dulu sekarang udah bohot deh. Cucunya masih SMP gila kali. Katanya suruh dinikahin sama Mi. Sambung nenek ngomong gitu. Ini tinggal sendirian di situ. Apa? Rame, ada anaknya, judulnya, mantunya. Semua tuh kumpul. Ya, paling gini nyamping. Makan dulu nih di rumah kan ya. Awan. Minum sediain kue apa? Kalau datang kayak mantunya aja. Bener bu, kenyang kan. Om Tony
Bininya udah enggak sama dia lagi. Hah? Udah pisah sama bininya. Siapa? Si Om Sony. Mana gua tahu. Iya dia. Tadi nanya sama si ini kan. Yang mana sih? Si Sony yang itu yang kurus-kurus. Yang waktu itu si bohong sama dia depan tokonya. Kenapa? Bohong sama dia jalan depan tokonya. Ini dong. Mau kerupuk makan makan ini. Ya, aku mau doa aku jangan berisik.
Bagus. Lagi yang buat besok nih.
bisnis kok. Ah, payah udah dibeli lagi tuh. Lihat maksudnya, murah dong. Duit masuk banyak aku kan. Duit nggak ada yang masuk aja. Ini sih nggak tahu hari malam ini ada ini apa enggak nih, perkumpulan seperti biasa. Tapi tadi katanya dengar-dengar aja nih bakal ada yang demo rame-rame. Berdemonstrasi. Jasa bu. Petisi brand. Ini apa ini di sini?
situ nih. Pulang beki bawa. Ya, tasnya gua kerjaan tuh. Apa tuh? Nih. Gua pulang beli kantong-kantong dulu, Pepe. Hah? Pulang beli gua kantong. Tadi kantong apa nih? Taruh. Buang. Jangan dibuang, masa dibuang? Tadi ada, enggak sih, masih bagus, tapi dia buat taruh botol, masa? Enggak apa-apa. Mau dicuci ya dulu kan tuh tadi dia buat taruh botol-botol di situ. Tapi banyak sih. Buang. Masih ya bagus. Itu dia udah jelek tuh. Saliin. Ya, enggak tuh bagus. Tuh sama dah. Dicuci ya. Oh. Taruh di itu. Saliin. Terus ada bagus tuh. Heeh. Nah, itulah. Yeah, well,